coba kecil gol. Kita kembali ke lapangan saudara. Rom itu sih. Nomor punggung 10 dari Bogor Segala. Kecil tadi lo. Ini 19 ada Ian. Gol. Masa boleh lah. Sesuai kebutuhan Anda, pengerjaan hasil yang memuaskan. Hubungi dokter teman Pak Sabur. Apa kue? Jadi tadi kontaknya yang taruh di dalam bagi ada kok. Bola kini dikuasai oleh maju saudara. Tendangan jauh saudara sudah keluar, namun masih dilalui pemain dari Bandung. Pertandingan babak kedua pada sore hari ini hanya disiarkan di babak kedua karena faktor cahaya. Kembali lebaran ke dalam bagi Pengkol Saudara. Kita saksikan sudah dilakukan yang kurang sempurna, tinggi sekali. Apakah sudah meninggalkan lapangan? Tampaknya belum meninggalkan, bukan pelanggaran. Apakah masih dikuasai? Perebutan bola terjadi, masih Pengkol, masih Pengkol. Sayang sekali saudara, gagal sekali bangun lebih kuat. Kembali ke Pengkol, kembali balik dari Pengkol berbahaya terjadi. Terlalu tajam dari pengasar bola dari Fati. Lebaran ke dalam kembali bagi Karang Banyu. Masih Karang Banyu, kembali Fati. Siapa yang ketuju? Umpan yang kurang cepat, namun masih ada rekan dari ini kembali Fatih, masih Fatih gagal. Harus pelanggaran. Kenapa? Fatih dianggap lagi pelanggaran.
Ada salah satu pemain dari Pental Raja, nomor 28. Nomor 28. Aku tidur dulu ya. Belum berapa skor, masih 0-0. Lebele lor hati, ini kota-kota. Empat saat, gol tidak tercipta. Dua pertandingan berapa, 0-0. Dan itu saat ini. Skor sementara juga masih 0-0. Pakai ini bertanda bahwa kedua semua sudah ada sama-sama. Sama-sama tangguh. Harus bola lagi tampaknya saudara dilakukan oleh pemain dari Karang Banyu. Ini bola dihadapi oleh nomor 27, ada Mois dari Pental. Siapakah yang akan dituju? Kita saksikan. Sudah dilakukan. Kita saksikan saudara-saudara, situasi menegangkan kini dihadapi oleh kubu Banyu. Sudah dilakukan tendangan apakah menyambut, namun ditunggu tadi. Itu ternyata tadi salah satu pemain belakang dari Karang Banyu. Apakah sudah keluar? Tampaknya belum keluar. Tentu, namun juga belum keluar saudara. Kembali Pental, bangun serangan, terus. Masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Karang Banyu saudara. Menghasilkan tendangan bebas bagi Karang saudara. Bola dikuasai oleh Putih. Kembali sudah dilakukan. Dihalau saja kembali. Lemparan dalam bagi Karang Banyu. Situasi semakin indah, semakin satu. Menyaksikanlah sunset matahari yang begitu indah. Sudah dengan saudara. Lemparan sudah dilakukan jauh sekali. Namun masih mampu diamankan tadi. Namun belum selesai. Kembali Pental, umpan dari Adagaya menyambut. Terlepas dari Zuhdi. Ini dikuasai oleh Karang Banyu. Kembali 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 Bola kini boleh tutup. Terus terutama ini berbahaya. Namun dengan mudah dia
Pencinta kalau tanggal saudara Ali. Ali Saudi. Turun yang kurang sempurna tadi. Tampaknya salah satu pemain dari Karangkobar mengalami cedera saudara. Apakah kram? Apakah dibutuhkan tim medis? Tampaknya tim medis untuk memberikan pertolongan. Monggo Mas. Cucur kopinya. Semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius. Tampaknya kram, jadi kami sampaikan para pemain sekalian untuk selama jeda pertandingan untuk terus menjaga stamina, menjaga tubuh untuk tetap pemanasan. Ya, kami ucapkan selamat bergabung di pertandingan yang saat ini berada menyaksikan siaran langsung. Ada Dovi Bayu, ada ketua Bu Ewawa, ya. Kemudian ada selamat bergabung di siaran langsung Arta Sepakat, di mana saat ini skor masih sama 4-0 antara Pentol versus Karang Banyu saudara. Tampaknya harus diangkat saudara. Tandung, apakah tandung? Tampaknya kram cukup serius. Kita doakan bersama semoga tidak terjadi apa-apa dengan pemain yang satu ini. Apakah ada tandu? Ini mungkin menjadi masukan tersendiri bagi panitia untuk menyediakan tandu. Karena apapun hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Dan langsung diganti tongkatnya Ian ya, yang mengalami cedera digantikan oleh Agus. Kita doakan bersama semoga tidak terjadi hal-hal yang serius. Lemparan ke dalam tadi Mas Ian. Pertandingan sudah dimulai kembali saudara. Lamakan. Lamakan sudah terjadi. Kembali ini. Karang Banyu membangun serangan. Masih kembali. Dibutuhkan sepatu Mas. Kemudian kalau bisa menyediakan sepatu. Oke. Untuk mengepres. Para pemain itu tadi hampir saja masih offside tadi. Masih aman dengan dari Pengkol. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mayang dan kawan Patil Ucacar Sekar Budi. Segel-segel. Kembali tendangan
bebas bagi. Selamat sore kami ucapkan, selamat menonton Ika Puji Wardani juga Mas Sugiyarto yang saat ini bergabung di live streaming di Majelis Minimarket. Tendangan sudah dilakukan, adakah yang menyambut di sana? Namun masih mampu diamankan saudara, masih mampu diamankan. Ini kembali penggal, terjatuh bukan dianggarai, bukan dianggarai saudara. Lalu kita saksikan apa yang terjadi anggaran ini. Dan kini bola diadakan oleh nomor punggung 21 dari penggal saudara. Ada Zumbi, kita saksikan bersama-sama Zumbi. Penggal kini bersiap-siap, kita saksikan situasi berbahaya bagi Karang Banyu sudah dilakukan. Sempurna bagi Karang Banyu.